5 menit ini kita berdua akan mencoba apa sih ngomongnya, aku bantuin gue dong. Di 5 menit ini yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk menjadi kita tuh kan kita di masa sekarang ya. Yeah. Apa yang akan kita katakan di diri kita waktu kita umur 20-an? Gitu yes, deh. Betul. Kurang lebihnya lo gitu. Lo mau ngomong apa sama diri lo di usia 20? Nah, itu tuh ya. Kalau gue pengen ngomong sama diri gue tuh adalah Ivy ya, embrace your skin tone. Why or why? Karena saya dulu tuh benci banget sama kulit saya yang hitam ini. Ya, menurut coklat. Saya ya sih, sawo matang lah ya, Bo. Ya kan kena bedak aja. Karena tentunya waktu zaman dulu sekolah SMP SMA, punya kulit coklat itu kayaknya zaman dulu kutukan. Tuh tak menyenangkan. Oke, kutukan. Semua pengen punya kulit putih. Ember. Dan itu yang saya lakukan sehingga saya memilih satu perawatan muka yang setelah setahun saya memakainya, keluarlah itu daftar barang-barang atau BP brand dari BP POM yang menyatakan bahwa perawatan muka yang saya pakai itu mengandung merkuri tingkat tinggi. Dia dan yang beli, pertama. Astaga, jadi muka lo tapi jadi putih? Duh, putih banget. Kesini-sini putih kok, sini-sini gue tetap biasa. Jadi muka lo gak korban merkuri nih? Gila, dulu. Jadi sebenarnya lo adalah Ivy Merkuri jauh sebelum Poppy Merkuri. Iya. Tapi jeleknya adalah begitu pemakaian itu dihentikan, muka gue jadi lurus ya, Kak. Makanya gue kan sebenarnya apa sih namanya tuh tekstur kulit mukanya enggak bagus karena ya itu SMP gue udah pakai si Chili namanya, Bu, zaman dulu tuh. Oh, lu bongkar aja, di sini udah enggak ada juga ya, Kak. Jadi lu mau bilang sama di lu di umur 20 embrace your skin tone. Iya, itu dia. Kalau lo jawaban berat badan ideal tuh tidak ada di obat. Nyesat banget ya. Kalau lu kayak ya seperti yang bisa ditebak ya, gue tuh kan dari SD gede banget ya badannya dan pasti mendambakan pengen punya badan kurus. Jadi dari kelas 4 SD itu gue udah diet. Kalau anak kecil lain itu ya boleh nonton VHS kalau nasinya habis. Kalau gue kalau makannya cuma satu piring boleh nonton film dong. Terus ya, dari SMP udah minum obat diet. Ya lo kasihan banget. Karena kan SMP kan beger, puber kan, pengen kan mulai bergaya-gaya kan, pengen kayak teman-teman. Bosan dibilang gendut, dibilang gembrot, ya kan diet minum obat. Dan akhirnya kebiasaan minum obat itu kan kebawa sampai sekarang kan baru-baru ini aja gue menemukan bahwa no good. Yang masih muda-muda no good. Diet itu no good. Apalagi yang pakai obat. No. Nah, kalau di gue juga pengen ngomong, Ivy ya, please stop talking, start listening. Ini kayaknya menjadi ngomong banget nih buat gue. Iya dong, karena gue itu kan sanguin ya, sanguinis. Dan orang-orang yang sanguinis, termasuk mungkin juga Anda, itu adalah orang-orang yang senang banget bercerita tentang dirinya atau bercerita tentang apapun. Emang ceritanya seru sih. Jadi misalnya lu cerita deh, misalnya aku yang cerita, aku yang cerita. Bisa cerita gitu. Kemarin aku pergi ke ATM, ambil uang, dompet aku jatuh. Ya ampun, Bo, itu juga kejadian sama gue seminggu yang lalu. Dompet gue tuh juga jatuh, malah waktu itu ya, Bo. Udah jadi gue yang cerita, udah dia yang cerita. Udah, itulah gue dulu tuh 20-an tuh. Dan di umur 20-an itu lo sepi teman? Banyak, mungkin sebenarnya teman-teman gue sih, gue gak tau, dulu sih gue berteman, tapi kayak gue rasa sih semua elok gitu ya sama gue ya, Bo. Gue yakin banget. Nah, dia perlu cerita gitu. Coba you lo apa lagi? Iya. Lo apa lagi? Gue mau bilang sama diri gue di umur 20, you don't need to smoke to be cool. Karena gue tuh SMP enggak ngerokok ya. Semua teman-teman gue merokok. SMA gue merokok, dijejelin rokok gue enggak mau. Kuliah nyampe di ibu kota tercinta ini kan gue anak daerah ya. Gue nyampe di Jakarta ini kuliah rokok. Wah, belajar ngerokok. Dan abis itu lu jadi chain smoker. Tapi syukurnya sekarang lu udah ngerokok lagi dong, udah berapa bulan? Sekarang udah enggak, baru 4-5 bulan gitu. Tapi kan after years of smoking. Jadi kalau gue boleh ngomong sama diri gue di umur 20 tuh, lu gak perlu ngerokok untuk bisa diterima sama lain-lain. Toh anyway setelah ngerokok juga gak ada yang terima gue.
Iya benar-benar. Tapi ada satu lagi nih yang saya sama Dave tuh sama, nih kita berdua sama-sama pengen ngomong ini ke usia kita 20-an. Adalah sikat gigi yang benar. Aduh banget. Karena saya sama Dave itu giginya dua-duanya gak ada yang bagus, ya kan? Gue tuh malas banget. Gue tuh malas banget sikat gigi dari mana-mana. Jadi nggak pernah, jarang gitu. Ah,